Oke cuy, balik lagi di channel gua, Andre Gandrung ya guys ya. Nah cuy, jadi gua kan tadi upload ya, tadi siang, kalau enggak tadi sore. Nah, banyak yang komen, bang kok enggak bisa bang, bang kok ini enggak work bang, bang kok aku enggak nambah bang. Ya itu salah kalian ya cuy ya, karena kalian enggak gercep untuk nonton video abang cuy. Jadi kodenya udah dibatasin sama Garena karena mudah terelim cuy. Dan di sini gue bakalan kasih kode baru, kode map Craftland maksudnya. Dan kalian harus cepet-cepet ini ya, pakai cuy sebelum diblokir lagi sama Garena ya guys ya. Makanya kalau kalian tuh subscribe jangan lupa loncengnya diaktifin cuy. Jadi kalau ada video baru bakal langsung keluar di HP kalian ya guys ya notifikasinya. Di sini gue langsung aja kasih kode map Craftland. Sebelum itu gua bakalan tunjukin nih, misiku udah selesai cuy. Nah tuh kalian bisa lihat udah selesai kan, cuma 10 menit doang cuy. Jadi caranya cukup mudah nih, gua kasih tutornya ya. Di sini kalian wajib undang teman kalian dulu. Nah kalian undang kan. Nah oke, langsung aja kalian masukin aja kode map Craftland-nya adalah sebagai berikut cuy. Nah itu ada kode mapnya ya. Sebelum itu kalian jangan lupa like dan subscribe dan nyalain tombol loncengnya supaya kalian gak ketinggalan info terbaru, trik spin dan juga bocoran Free Fire dan juga cara mencepat menyelesaikan misi-misi Free Fire cuy pastinya. Di sini gua langsung aja kasih ke kalian. Nah tuh screenshot cepat, habis ini langsung pakai, langsung kalian selesaiin. Jangan komen bang nggak bisa bang, nah itu salah kalian ya karena nggak gercep ya cuy ya. Oke langsung aja kita cari. Nah tuh ada kan, langsung kita mulai tuh. Oh tunggu, ini temanku siap. Nah yuk kita gas tuh, bisa kan, siapa yang bilang nggak bisa. Langsung kalian pakai cepetan, makanya sebelum diblokir sama Garena lagi cuy, karena ini sifatnya langsung terelim gitu ya kan, dan merugikan Garena pastinya. Untung aja akun kalian gak keblokir sekalian ya guys ya. Pasti kalian komen bang akunku keblokir bang, tai tai. Nah pokoknya inilah caranya ya guys ya, untuk cara cepat menyelesaikan misi Bluepin ini cuy, di misi lebaran ya pastinya. Dan oke, itulah kontenku malam ini. Dan besok kalian mau tutor apa lagi, gua bakalan cariin tutor cara misi tercepat ya guys ya. Dan jangan lupa kalian komen ID kalian karena gua bakalan bagi THR kepada kalian cuy pastinya. Oke, thank you, bye bye.